Siap meluncur. Berarti kalau tadi malam sampai jam 3 itu telatnya berapa jam, Pak? Paling setengah jam. Oh, telat setengah jam? Iya. Oh, biasa memang kalau dari sana jam 5 sampai sini jam 2 ya? Jam 2, karena jam 2. Kita berada di KM72 Tol Purbalenyi ke arah Bandung Padalarang Cileunyi. Gandrung ya aslinya ya? Gandrung ya. Dekat pasar. Di pinggir jalannya apa ke dalam sih? Pinggir jalan. Saya pas ke Pangandaran dari Purwokerto kan lewat situ, Mang Dul. Kemarin. Mak main sakit di jalan Cap. Iya, enggak, Mang Dul di Tasik. Pas saya lagi dari Purwokerto tuh. Oh ya. Mang Dul di Tasik tuh. Saya mau turun di Banagara, nggak ada orang. Pas udah masuk Tasik, Kakak Sandi baru ngomong, jalan dia cina. Aduh, coba tadi tahu di Ciamis turun kita ngopi, saya bilang. Sandi mah di terminal. Oh, di Ciamis ya? Oh dia? Oh, padahal bis Budiman yang saya naikin di Ciamis apa Banjar lama ya, itu. Di jalur itu depan ini tempat jalur Budiman. Ya. Oh. Di sini. Oh. Gak tahu. Oke, cuaca di KM75 Tol Purbalenyi arah Bandung. Gerimis. Syahdu. Ya, KM 80.
dipenuhi kabut. Suaranya berisik juga nih. Suara dia nih ya, kenceng banget tuh. Ya? Suaranya dia ya? Iya. Itu namanya bocor. Namanya ya, demo. Oh, sengaja. Ya, 500 meter menuju pintu keluar Cigane aja telugur. Macet lagi dah. Ini 3223 nih Budiman, kenapa ya dari tadi jalannya lambat dia nih? Bukan nih Budiman yang ini, tenaganya lagi nggak ada dari tadi, makanya dia berhenti mulu. Bus Base Premium. Ini apa nih namanya nih? Viola ya? Gak kelihatan tulisannya. Viola Vela. Gak hafal. Vela BP05. Di sampingnya BP02 Vega. Ini Aquila. BP03. Tuh, Das.
Elap juga keren, Dos. Foto, Dos. Pakai HP, Dos. Minggir. Suasana best premium terparkir di rumah makan Vela BP05. Kenapa yang masuk tadi? Ada di depannya. Kan yang di belakang. Wah, truk keren tuh.